Assalamualaikum. Okey, hai semua. Hari ini kita nak kupas sedikit berkenaan dengan kod ataupun simbol pada tayar motosikal anda. Okey, kod ataupun simbol pada tayar, tak kiralah pada motosikal atau tayar kereta, tayar lori dan sebagainya. Setiap kod dan simbol memiliki maksud yang berbeza mengikut jenis tayar yang kita gunakan. Okey, selalunya pengguna motosikal apabila kita nak mendapatkan tayar motosikal, apa yang selalu kita sebut adalah saiz tayar seperti 80, 90, 90, 70, 120, 70 dan sebagainya. Tetapi mungkin kita terlupa untuk melihat faktor-faktor lain, simbol yang terdapat pada tayar, kerana ini memberikan maksud dan spek pada tayar itu sendiri. Okey, hari ini kita nak lihat satu persatu apakah maksud di sebalik simbol tersebut. Okey, yang pertama, kalau kita lihat, setiap tayar memiliki jenama tertera pada tayar tersebut. Seperti contoh hari ini, saya mengambil contoh tayar Metzeler. Terdapat tulisan Metzeler pada tayar tersebut. Itu adalah simbol atau jenama bagi tayar itu sendiri. Okey, yang keduanya adalah kod style ataupun variasi tayar yang tertera seperti pada tayar Metzeler ini, ME880. Ini adalah kod style ataupun variasi bagi membezakan model-model keluaran bagi tayar sesebuah jenama tayar. Yang ketiga, terdapat tulisan Marathon pada tayar tersebut. Ini adalah nama tertentu ataupun nama khas yang diberikan kepada jenama tayar ini, iaitu sama fungsi seperti kod style ataupun variasi tayar, dan biasanya diletakkan sebelah menyebelah lah, ataupun dia letakkan bertentangan dengan jenama tayar motosikal tersebut. Okey, seterusnya yang keempat adalah lebar tayar, iaitu saiz 120 mm, dinyatakan dalam milimeter lah, yang diukur secara serenjang dari sisi kiri ke kanan tayar. So ini tak kira lah sama ada 120, 90, ini adalah dalam ukuran milimeter. Okey, yang kelima adalah tinggi tayar dalam ukuran 70. Okey, seperti yang ditunjukkan dalam image ini, dinyatakan dalam dalam nisbah lah, peratus kepada lebar tayar. Seperti contoh gambar di atas, 70 bermaksud 70% daripada lebar tayar 120 mm, so bersamaan dengan 84 mm. So ini adalah tinggi tayar yang akan anda pakai nanti. Okey, yang keenam adalah petunjuk binaan frame tayar yang menggunakan simbol R. So simbol R ni boleh dipati sama ada kosong, B atau R. Jika kosong, ia bermaksud frame bias ply, manakala R pula adalah frame radial. Tayar dengan frame bias ply terbina daripada struktur fleksibel yang sesuai untuk kegunaan praktikal seperti membawa bebanan berat dan sebagainya. Sebaliknya, tayar dengan frame radial sesuai digunakan untuk prestasi tinggi kerana struktur yang lebih tegar, anjal dan dapat membebaskan haba dengan cepatlah. Ini selalunya digunakan oleh motor-motor berkuasa tinggi. Okay, yang ketujuh adalah diameter rim tu sendiri. Tak kira sama ada rim menggunakan rim 17, 19 dan sebagainya, anda dapat melihat tulisan 19 tu akan tertera pada tayar tersebut. Maksudnya, saiz rim yang sesuai dipandangkan dengan tayar dinyatakan dalam bentuk ukuran inci. Okay, yang kelapan adalah label MC. Info untuk memaklumkan bahawa tayar tersebut dihasilkan untuk kegunaan motosikal, bukan lori, bukan kereta atau bukan pesawat lah. So ini hanyalah digunakan untuk motosikal. So label MC ini adalah penting. Okey, yang kesembilan adalah indeks bebanan ataupun kelajuan bagi sesebuah motosikal yang bakal menggunakan tayar tersebut, kerana ia dapat menunjukkan kesesuaian tayar untuk menampung beban dan kelajuan yang tidak melebihi nilai tertentu. Sesetengah pengeluar menggunakan rating Zag yang diletakkan sebelum size rim. Itu menandakan tayar itu adalah jenis yang sesuai untuk kegunaan sport bike dengan kelajuan melebihi 240 km sejam. So indeks rating kelajuan kini sudah dikemas kini dengan W dan Y. So nanti kita akan dapat lihat carta untuk indeks bebanan kelajuan. Okay, so berdasarkan maklumat yang kita ada, tayar dengan bebanan dapat menampung 60 km
60 ini sehingga 250 kilo, manakala kelajuan W ini sehingga 270 kilometer sejam. So apabila kita melihat spek tayar yang lebih tinggi seperti W ni, dia boleh mencapai kelajuan yang lebih tinggi. Jadi anda perlu merujuk kepada indeks rating bebanan dan indeks rating kelajuan agar anda dapat memilih tayar yang bersesuaian dengan modifikasi yang telah anda lakukan pada motosikal anda. Kerana sekiranya motosikal anda terlalu laju, anda menggunakan tayar yang kurang sesuai, ini boleh menyebabkan berlakunya sesuatu kemalangan yang tidak diingini kepada anda. Okey, yang ke-10 adalah penunjuk jenis tayar, sama ada ianya tubeless ataupun tayar yang jenis bukan tubeless. So sama ada tayar ni jenis tube ataupun tanpa tube, anda boleh melihat ia tertera pada tayar anda. Okey, yang ke-11 adalah kadar isian angin atau had bebanan, max load, contohnya 520 lbs pada 42 spi dalam keadaan sejuk dan sebagainya. So ditentukan masa kelajuan tayar masih sejuk. So tayar tersebut mampu menampung berat maksimum 520 pound ataupun 235 kilogram. Manakala isian angin adalah 42 PSI. So ini adalah penting untuk anda mengetahui apakah sebenar maksud load 520 lbs pada 42 PSI ini. Okey. So 12, yang ke-12 adalah negara asal pengeluar tayar tersebutlah. Seperti contoh Metzeler ni dikeluarkan di Jerman. Jadi anda dapat melihat pada nombor 12 tersebut adalah negara pengeluar asal bagi tayar tersebut. Okey, yang ke-13 adalah kod pengiktirafan DOT. So ia menandakan pembuatan tayar ini melepasi standard piawaian Jabatan Pengangkutan Amerika Syarikat lah, DOT. Okey, yang ke-14 arah pusingan tayar. Ia menunjukkan arah pemasangan tayar seperti yang ditentukan oleh pengeluar. So anda tak boleh pasang secara berlawanan arus kerana ini boleh menyebabkan bahaya kepada motosikal dan pada penunggang itu sendiri. Yang ke-15 adalah dot penunjuk imbangan tayar, seperti yang tertera dengan simbol kosong. Ia menunjukkan bahagian tayar yang paling ringan yang diuji oleh pengeluar. Kebiasaannya dot itu diselarikan dengan kedudukan injap tayar lah. So dengan anggapan bahagian injap ni lah bahagian yang paling berat pada rim motosikal, jadi selalunya ia ditandakan mungkin dengan dot yang berwarna merah dan sebagainya. Okay. Yang ke-16 pula adalah info lanjut binaan frame tayar. So, tread plus rayon, satu ply, steel dan sebagainya. So, ini menunjukkan material frame seperti besi dan sebagainya lah. Okay. So, yang ke-17 adalah TWI. So, ia menunjukkan bahawa maklumat terletak indikator haus yang biasanya terletak dalam alur bunga tayar. Yang ke-17, simbol segitiga yang terdapat pada tayar, sesuatu tayar ini melambangkan seperti contohlah simbol TWI ini menunjukkan posisi penentu kehausan tayar. So kalau anda dapat melakukan bacaan yang tepat pada sesuatu tayar, anda dapat mengetahui bilakah anda akan menukarkan tayar tersebut sekiranya ia sudah tidak berada dalam keadaan yang baik. Okey, yang terakhir adalah yang ke-18, iaitu kod tarikh pengeluaran. Kod tarikh pengeluaran ini amat penting kerana sekiranya anda tersilap membeli tayar, anda akan mendapat tayar yang sudah lama ataupun yang akan expired. Jadi ianya amat berbahaya sekiranya anda menggunakan untuk jarak yang jauh. So ianya dinyatakan dalam 4 digit, 2 digit hadapan ialah minggu dan 2 digit seterusnya adalah tahun pengeluaran. So kod paling penting kerana kebanyakan pengeluar meletakkan jangka hayat tayar ni selama 5 tahun daripada tarikh pengeluaran. So anda boleh gunakan maklumat berkenaan kod tayar dan kita katakan simbol ini untuk memintalah penjual mengurangkan harga tayar dan sebagainya. So jadi saya harapkan anda dapat memanfaatkan maklumat yang dikongsikan ini agar anda tidak tidak melakukan kesalahan atau kesilapan dalam membeli tayar ataupun membuat pemasangan tayar pada kenderaan anda. Tidak kira anda memakai motocup ataupun superbike dan sebagainya, anda perlu tahu apakah jenis tayar yang sesuai dan kod dan simbol tayar tersebut akan memberi anda lebih keyakinan untuk menunggang motosikal anda. Okey, so sekiranya maklumat yang saya kongsikan pada hari ini bermanfaat dan berguna, sila subscribe, share dan like channel ini. So anda boleh kongsikan dengan rakan-rakan anda di dalam grup dan sebagainya. So harap kongsian ini dapat memberi manfaat pada semua. Okey, so harap kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.